Assalamualaikum. Okey, kejadian ni berlaku di Pusat Mengundi Sekolah Padang Besar Selatan. Okey, yang mana SPR tugas petugas SPR dia lipat atas undi ni. Yang mana ada cop dekat sini. Cop SPR dekat sini belum kering. Cop SPR ni bila dia lipat tang ni akan bertentang dengan kotak BN. Tentang dengan kotak BN, so dia akan lekat dekat sini. Dia lipat macam tu, dia tekan, dia akan lekat dekat sini kotoran titik-titik dakwat dekat kotak BN. Andai kata kita pangkah selain daripada BN, undi tu akan jadi undi rosak. Kalau orang tu pangkah BN memang akan valid lah. Itu adalah satu taktik yang dia pun gunakan. So minta semua tuan-tuan perempuan yang mana belum mengundi, pastikan kertas tu belum dilipat. Dan selepas memangkah, okay, masa nak buang undi tu, kalau nak lipat tu boleh, tapi lipat macam ni. Biar cop ni dekat sini. Kalau nak lipat macam tu tak apa, dia tak kena dekat dalam ni. Dia tak kena dekat dalam kawasan ni. So tak akan berlaku undi rosak, insyaAllah. Okay, clear? Sekian, terima kasih.